Selamat pagi dulur-dulur semua. Apa kabarnya? Pagi hari ini hari libur. Semoga kita semua bisa melakukan olahraga dan menikmati libur pagi hari ini. Hari Minggu ini aku ngepulang sendiri tanpa ada temen lur. Alhamdulillah kita sampai ke kampung Cibarengko. Di depan sudah ada tiketing buat masuk kampung kuliner Kali Cibarengko lur. Ayo kita masuk. Wow, lur. Ini cukup amazing sekali, lur. Kita cuma bayar Rp2.000 saja, lur, buat masuk. Mantap sekali, lur. Ada parkiran sepedanya juga, lur. Kita parkir dulu sepedanya. Alhamdulillah sudah sampai Kali Cibarengko. Lagi break dulu ini. Posisi mau masuk areal Kali Cibarengko. Eh, Pak. Ini bagian depannya, lur. Parkirannya cukup luas dan kulinernya juga sangat lengkap sekali, lur. Oke, ayo kita masuk lagi ke dalam. Baru masuk kita udah disuguhi hamparan sungai yang sangat indah sekali lur. Bagaimana lur? Masih belum pengen kesini? Mari lur. Ini sisi belakang kita yang sebelah kanan lur. Jadi nanti kita masuk lagi yang di sebelah kiri itu. Inilah Kali Cibarengko. Mantap lur, bisa mandi di sini. Pak mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyusuri Kali Cibarengko.
Setelah menelusuri mentok sampai tembok yang warna hijau tadi, Lur, kita balik lagi ke depan. Airnya sangat jernih sekali, Lur. Kebetulan ini masih pagi, belum terlalu ramai. Katanya nanti kalau udah siang dikit ini sangat ramai sekali, Lur. Ini adalah sisi dalam sebelah kiri, Lur. Ada kolam renang buat anak-anak kecil, ada hewan ataupun satwa. Pokoknya lengkap di sini, Lur. Ada tenda-tenda di pinggir yang cocok buat nyantai, Lur, sambil menikmati kopi dan suara aliran sungai. Mantap, Lur, sungainya jernih sekali di sini. Kita lanjutkan lagi jalan, nanti kita melewati jembatan depan itu, Lur. Kita mau melihat ke depannya. Mantap, Lur, sungainya jernih sekali di sini. Kita akan menelusuri di sebelah hulu sungai ini, Lur. Ada apa saja di sana? Kita melewati jembatan ini, Lur. Suasananya sangat adem sekali, Lur. Ini kita dari arah aliran pertama, dari ujung. Ada tempat buat santainya, Lur. Enak sekali. Ada juga kolam renangnya buat anak-anak kecil. Ya.
Iya. Suka gue juga, Pak. Suka gue juga. Oh, lari. Pengunjungnya makin siang makin rame, Lur. Oke Lur, karena udah 1 jam lebih kita di sini, kita siap-siap untuk pulang. Banyak tempat kulinernya, Lur. Oke, terima kasih buat dulur-dulur yang telah mengikuti vlog gue pagi hari ini ke kampung wisata Kali Cibarengko. Serta jangan lupa buat dulur-dulur untuk meninggalkan jejak di vlog gue pagi hari ini dengan cara like, share, komen dan subscribe-nya Lur, supaya aku lebih semangat lagi untuk vlog-vlog berikutnya. Terima kasih.